Situasi banjir yang berlaku di Selangor baru-baru ini sememangnya sesuatu yang tidak diduga sama sekali. Banyak pengalaman dan iktibar yang boleh diambil pelbagai pihak bagi meminimumkan risiko pada masa akan datang. Bukan sahaja berhubung sistem amaran awal bencana, malah rakyat juga perlu sentiasa berwaspada dan patuh arahan pihak berkuasa. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Nurul Asmawati Harun. Sebab waktu banjir tu memang dia naik terus lah kokoh. So kita orang pun tak ada dengar bunyi siren kan, kosong macam tu. So kita orang jadi panik lah. Memang tak ada dengar bunyi pun. Memang tak ada dengar bunyi siren ke apa ke, memang tak ada. Siren mungkin dengan ada yang kita boleh guna bahasa, betul. Kadang siren pun kadang orang salah faham, ambulans ke. Tapi siren yang ada yang bercakap. Yang kata boleh bergerak. Boleh start berpindah, tindakan awal. Kalau setakat bunyi pun kadang ada yang tak faham kan? Ya, memang baguslah kalau ada macam isyarat itu macam. Baru kita boleh at least, itu pentingnya barang kita boleh standby mah. Walaupun banyak barang tak boleh settle. Tapi yang penting macam komputer lah itu, dokumen-dokumen. Sama ada tidak menyedari atau mungkin kurang peka terhadap amaran awal, namun itulah sebahagian reaksi pengalaman penduduk terjejas banjir. Bagaimanapun, rata-ratanya bersetuju ada keperluan sistem amaran awal bencana ditambah baik serta diaktifkan di seluruh negara tanpa mengira lokasi, tahap risiko atau bentuk muka bumi. Paling penting, maklumat mengenainya perlu disebar luas menerusi pelbagai medium yang lebih pantas, mantap dan berkesan. Sehubungan itu, pengwujudan pasukan tindakan khas untuk menggubal sistem komunikasi dan sistem amaran awal bencana yang lebih pantas adalah langkah tepat. Pasukan task force ini dapat menapasti apa yang perlu dilakukan supaya sistem yang ada ini akan dapat memberi amaran dengan lebih cepat, lebih efisien kepada rakyat. Dan yang pentingnya, amaran tersebut adalah tepat dan rakyat yang menerima amaran tersebut tidak lagi mempunyai perasaan was-was atau ragu-ragu dan terus bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana yang akan datang. Pada masa yang sama, sistem dan mekanisme amaran awal bencana perlu dipertingkat dari semasa ke semasa berdasarkan tren situasi perubahan iklim yang tidak menentu. Utamanya yang paling penting yang sering diperkatakan iaitu pemeliharaan kawasan-kawasan tadahan hujan, malah pewartaan kawasan tersebut, kawasan dataran banjir, rizab sungai. Jadi semua ini perlu dah diberi perhatian dan pembangunan di kawasan ini perlulah dipantau sebaik-baiknya dan setiap aspek penguasaan harus diberi perhatian. Aspek penguasaan ini sangat penting. Kita tidak mahu lagi penggunaan tanah yang tidak terkawal sehingga menyebabkan bencana yang tidak sepatutnya berlaku dan boleh dielakkan. Barangkali banjir dahsyat kali ini memberi isyarat waktunya sudah tiba untuk kita mempertingkat kesiapsiagaan dan teknologi pengesanan bencana sedia ada serta memberi pendedahan mengenai sistem amaran awal bencana secara lebih meluas kepada rakyat. Pada masa sama, rakyat sendiri harus cakna tentang persediaan menghadapi kemungkinan banjir, tanah runtuh maupun sebarang bencana yang tidak disangka-sangka. Nurul Asmawati Harun, Berita RTN.